Persib Bandung memperpanjang kontrak dua pemain gelandangnya untuk kompetisi Liga 1 2020. Yang pertama, gelandang naturalisasi asal Argentina Esteban Vizcarra, yang menambah durasi kontrak hingga akhir musim. Vizcarra tampil sebanyak 26 kali di Liga 1 2019 lalu. Sempat absen di beberapa laga awal kompetisi musim lalu karena cedera lutut. Ex Sriwijaya FC ini mengoleksi 3 gol dan 1 assist bersama Persib di Liga 1 2019. Sedangkan pemain kedua yang memperpanjang kontrak di Persib ialah gelandang Omid Nazari. Omid merupakan salah satu dari 3 pemain yang didatangkan Persib di putaran kedua Liga 1 musim lalu. Dia bergabung bersama Kevin Van Kiperslewis dan Nick Kuiper. Kevin sendiri tidak diperpanjang kontraknya bersama Persib. Sedangkan Nick dikontrak hingga akhir 2020. Adapun catatan Omid di musim lalu adalah tampil 17 laga dengan menyumbang 1 gol dan 4 assist. Pada Kamis kemarin, Direktur PT Persib Bandung bermartabat, Teddy Cahyono mengatakan mengenai perpanjangan kontrak Vizcarra dan Omid. Ya, untuk Vizcarra perpanjang kontrak 1 tahun, dan Omid juga sudah memperpanjang kontrak 1 tahun. Dia melanjutkan opsi kontraknya musim lalu. Itulah berita mengenai Persib Bandung kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan info terbaru Liga 1. Salam sepak bola.